Asosiasi Futsal Kota Surabaya menggelar seleksi pemain putra yang dipersiapkan tampil di Porprov Jatim 2022 mendatang. Seleksi pemain ini dilakukan dua sesi. Sesi pertama digelar pada 31 Januari lalu dan 2 Februari. Sedang pada sesi kedua digelar pada 7 Februari dan 9 Februari. Setiap sesi diikuti 45 pemain. Mereka itu berasal dari 9 klub peserta Liga Futsal Surabaya 2022. Pada setiap sesi seleksi, setiap klub mendapat kuota untuk mengirim maksimal 5 pemain. Pemain yang tidak ikut pada seleksi sesi pertama tidak boleh ikut pada seleksi sesi kedua. Surabaya merupakan perebut medali emas pada Porprov 2019 di Tuban. Surabaya mendapat wildcard pada Porprov 2022 nanti. Dengan demikian, futsal Surabaya putra ini langsung lolos ke putaran final tanpa melalui kualifikasi. Kota Surabaya sudah memulai seleksi pemain untuk Porprov 2022. Mulai kapan ini, Coach? Untuk mulai seleksi, mulai Senin kemarin tanggal 31, kita bagi dua sesi. Sesi pertama diikuti 45 pemain, di sesi keduanya sama, diikuti dengan 45 pemain. Itu masing-masing tim diberi kuota mengirim berapa pemain, Coach? Untuk sesi pertama, setiap tim mengirimkan perwakilan 5. Sama dengan halnya untuk sesi kedua, mereka dikirim mengirim untuk 5 pemain. Jadi total semua satu tim 10 pemain. Thank you.
Kualitas pemain yang ikut seleksi seperti apa? Untuk kualitas pemain merata. Jadi saya sendiri sempat bingung untuk menentukan siapa aja yang masuk di futsal Kota Surabaya untuk babak besok. Karena kualitas hampir merata. Rencananya ini ada seleksi lagi kapan, Coach? Untuk seleksi akan terus sampai pendaftaran terakhir di Papop. Karena saya akan misalnya promosi degradasi untuk pemain. Saya juga lihat di Liga Surabaya juga untuk seleksi. Jadi nggak menutup kemungkinan saya akan melihat di Liga. Kalau ada pemain bagus, saya akan masukkan. Yang untuk pengumuman pemain seleksi sesi pertama dan kedua ini kapan diumumkan, Bud? Untuk seleksi AL akan saya umumkan Sabtu besok, tanggal 12 Februari. Rencananya berapa pemain, Bud, yang dijaring? Sedapat saya akan saya ambil mungkin 25 sampai 26 lah pemain untuk ikut latihan di menuju Papua. Oke, terima kasih, Coach.